could try to play but you're never gonna beat me look the other way what i'm doing ain't easy bloody and stained from the people who deceive me muddy hands break through the chains go free me looking for change looking for pain pulling a mob pushing a train i'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go rearrange yeah. i'll be the best above all the rest put me to the test. Yeah. Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Para penggemar Airsoft Spring di seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Di kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah unit Airsoft Spring Sniper Yang sangat-sangat luar biasa dan mantap lah Karena memang ini unitnya cukup sulit untuk digambarkan dengan kata-kata Langsung aja di samping sebelah kanan ini Sudah ada sebuah box dari unit Airsoft Spring yang mau saya review langsung aja kita angkat ini kebetulan kebetulan boxnya ringan ya kenapa karena unitnya sudah saya keluarkan kalau nggak dikeluarkan nanti boxnya berat oke okay, ini kurang lebih panjangnya sekitar 120 cm kurang lebih ya di sini ada tulisan AS01 ini adalah seri produknya ya yang dikeluarkan oleh produsen Ares Amuba serinya AS01 UG oke okay, di sini juga ada tulisan Amuba seperti ini langsung aja sebelum kita melangkah mereview unitnya saya mau menyampaikan dulu apa informasi apa yang ada di balik box ini yang bisa kita dapatkan dan bisa kita baca ya. Di sini terdapat keterangan bahwa Ares Amuba AS01 ini mengeluarkan 4 seri ya. Di sini ada AS01 BK ini yang warnanya full warna hitam seperti ini. Kemudian di sini ada AS01 DE alias desert atau apa ya namanya? Warna gurun lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada AS01 OD atau Olive Dark. Ya, mohon maaf, koreksi jika salah. Ya, salah ini warna apa namanya, warna? Zaitun ya atau warna Olive kemudian di sini ada AS 01UG nah yang warna UG ini adalah unit yang mau saya review UG itu adalah singkatan dari Urban Grey ya atau warna abu ya oke okay, kemudian di sini juga ada semacam keterangan-keterangan seperti ini. ini ada tulisan strike ya seperti ini yang didesain dengan pon-pon semacam tulisan Arab kayak gini kemudian di sini ada aksesoris yang mungkin bisa kita dapatkan di luar uh, include yang ada di dalam box ini kemudian di sini ada fitur-fitur yang mereka mengklaim tidak ada di unit lain ya seperti ini contohnya semacam ini nih load indikator kayak gini nanti kita jelaskan di pertengahan video ya. Kemudian di sini juga ada keterangan-keterangan seperti ini kayak gini nih. Nah, di sini ada bagian-bagiannya seperti ini, bagian-bagian unitnya. Kemudian di sini ada keterangan spesifikasinya. Salah satunya mau saya bacakan dulu ya power ini powernya menggunakan spring bolt ya yang dikokang satu kali kokang satu kali tembak kemudian di sini panjangnya 1085 atau 1 meter lebih 8,5 cm ya hampir 120 cm kemudian di sini magazine kapasitinya 45 butir BB kemudian di sini ada fire mode ya fire modenya hanya ada shape dan fire ya kunci dan tembak ya karena memang ini unit satu kali kokang satu kali tembak jadi tidak ada mode auto ya karena ini sniper kemudian di sini materialnya metal dan nylon fiber ya jadi bagian uppernya itu metal atau dan outer barrelnya ya bodinya metal kemudian popornya itu nylon fiber ya kemudian di sini juga tertulis hop up adjustable jadi hop upnya bisa kita setting bisa kita tekan dan bisa kita loss sesuai dengan kebutuhan ya kurang lebih seperti itu langsung aja kita masuk ke dalam boxnya ya ini kebetulan uh, di dalamnya sudah saya keluarkan semuanya ya dan isinya cuman ada uh, aksesoris semacam ini ini ada semacam speed loader untuk memasukkan bb ke dalam magasin teman-teman udah pasti tahu ya ini apaan kemudian ini di sini ada cleaning rod ya seperti yang terdapat di unit-unit uh, airsoft pada umumnya. Kemudian di sini ada semacam buku panduan. Nah, ini buku panduan ini saya rasa sangat berguna untuk maintenance ya. Di sini juga kalau misalkan kita buka seperti ini di sini terdapat Instruksi manual untuk mengoperasikan unit ini di bagian depan sini, seperti ini saya tampilkan di sini ya. Kemudian di sini juga ada semacam part-partnya ya, seperti ini. Jadi misalkan kalau misalkan ini ada trouble, mau kita bongkar pasang ini mudah karena di sini ada blueprintnya kayak gini. Oke lanjut aja kita langsung menuju ke unitnya ya. Dan seperti inilah penampakan unitnya. AS01 Strike. Eh apa ya namanya? Ares Amuba AS01 UG Seperti inilah penampakan unitnya Di bagian atasnya ini berwarna hitam dop ya Seperti ini dan di magasinnya warna hitam dop Kemudian warna bodinya dan popornya ini Warna urban grey atau warna abu-abu ya kurang lebih seperti itu Oke langsung aja saya jelaskan ya seperti apa detailnya Nah ini yang paling mencolok yang paling kelihatan sama saya di sini adalah marking-markingnya ya Yang pertama di sini ada marking di bagian atas ini Ini cakep banget ada amuba am dan lain sebagainya Ini nih markingnya seperti ini kurang lebih Nah di bagian atasnya ini Aduh ini saya rasa keren banget ya kayak gini Dan kemudian di bagian outer barrelnya juga ada markingnya Amuba seperti ini Ini keren banget, sumpah ini keren banget Kemudian jika kita buka magasinnya kayak gini Ini magasinnya ukurannya cukup besar kayak gini Ya kalau misalkan saya genggam dengan tangan saya kurang lebih segini Tuh dan di sini ada marking-markingnya juga Ada semacam in rap ah, bahasa Inggrisnya kurang lebih kayak gitu ya atau grafir grafir ya aduh jadi ini terlihat lebih realistis ya kemudian di bagian outer barrelnya sini nah ini desain yang cukup simpel tapi menurut saya jadi pemanis ya jadi lebih ganteng gitu jika biasanya unit-unit sniper ini kan tube polos aja kayak gini tube polos ya di sini ada semacam ornamen cowakan apa ya ada semacam lekukan-lekukan kayak gini nih aduh ini keren banget dan ini lekukan ini ada 6 lekukan di sekeliling outer barrelnya ya kita bahas dulu bagian depannya sini nah bagian depannya sini terdapat semacam tutup kayak gini ya kalau misalkan kita buka ini ada dratnya seperti yang sudah disampaikan di bagian belakang boxnya ini ini ada aksesoris yang bisa kita beli terpisah salah satunya peredam ya ini unit ini bisa kita pasangin peredam di bagian depan sini karena di depan ini ada dratnya kemudian menurut informasi yang saya dapat ini inbarnya panjangnya kurang lebih sekitar 535 mm atau sekitar 50 cm lebih 3,5 cm dan bermaterial kuningan kayak gini langsung aja kita tutup lagi aja bagian outer barrelnya nah kemudian untuk men-setting hop-upnya ini ada di bagian atas sini ya untuk men-setting opapnya ini menggunakan kunci L yang ukuran kecil ya selanjutnya untuk safety sama seperti unit-unit airsoft spring sniper pada umumnya safety nya ada di bagian sini ini kita bisa operasikan dengan menggunakan jempol kayak gini kemudian kokangannya ada di sebelah sini dan ini bolt action ya alias kita harus mengangkat dulu seperti ini bagian kokangannya baru bisa kita kokang kayak gini nah kurang lebih kayak gitu ya Kemudian fitur lainnya yang dimiliki oleh unit ini ada di bagian gripnya ini. Jika biasanya kebanyakan unit lain grip itu cuma grip doang ya, ini juga saya pikir awalnya ini di bagian sini cuma ornamen doang. Ternyata di sini ada semacam tempat penyimpanan atau storage ya. Cara pengoperasiannya kayak gini, kita cukup uh, tarik tuas di bagian bawah ini kayak gini ditarik kemudian kita cabut seperti ini dan ternyata di sini ada bagian untuk penyimpanan kunci L ya. Kalau misalkan kita mau maintenance atau kita mau menyeting hop up-nya ya. Pertama kita cabut dulu yang bagian ini nih kunci L yang besar seperti ini ini bisa kita pakai untuk membuka uh, bagian bodinya ya kita bisa putar baut di bagian depan sini dan kita bisa putar baut di bagian belakang ini menggunakan kunci L yang sudah disediakan di dalam gripnya kita simpan dulu kunci L nya kemudian ini juga ada kunci L yang kecil seperti ini nah kunci L yang kecil seperti ini bisa kita pakai untuk setting hop-up ya kayak gini jadi ini kalau misalkan kita sedang dalam wargame atau permainan ya uh, tidak perlu membawa Tas cadangan jadi sudah ada di dalam grip ini cukup simple ya menurut saya ini simple tapi sangat efektif kurang lebih kayak gitu. Kita bisa putar hop upnya kemudian kita simpan lagi kunci L nya di dalam sini dan kemudian bisa kita tutup lagi uh, gripnya ya. Oke untuk menutupnya cukup ditutup aja kayak gini kemudian didorong klik sudah selesai kurang lebih kayak gitu ya. Selanjutnya, nah ini nih fitur yang ada tertulis di box ini, load indicator ya, di bagian depan tertulis kayak gini, besar kemudian di bagian belakangnya pun keterangannya mereka cukup pede mencetak ini, tulisan ini, ini apa sih load indicator ini. Nah, ketika unit ini kita kokang ya, seperti ini misalkan nih, ketika unit ini kita kokang seperti ini, di bagian samping sebelah kanannya ini, ini ada semacam indikator yang memberitahu unit ini sudah dikokang atau belum. Ketika kita kokang seperti ini, maka indikatornya ini akan berwarna merah seperti ini. Nah, ada warna merah ngejendol keluar. Berarti ini unit sudah kita kokang. Kalau misalkan kita lupa, ini sudah dikokang seperti ini. Kita cukup lihat aja di sini. Kalau misalkan ini posisinya ini keluar, nongol seperti ini. Berarti ini sudah dikokang. Berarti ini tinggal kita tembakin ya. Nah, ketika kita tembakin kayak gini jadinya. Nah, seperti ini. Dan ketika ini posisinya rata kayak gini ya. Ini rata posisinya kayak gini berarti ini posisi belum dikokang. Itulah yang mereka sebut dengan load indicator yang mereka tulis di boxnya ini ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada semacam fitur ya fitur untuk membuka magasin ini seperti fitur-fitur pada umumnya ya. Ini seperti yang ada di seri-seri AK seperti ini didorong seperti ini, kayak gini, ke depan kayak gini. Nah, kayak gini kan. Nah, jika biasanya pada seri-seri AK hanya bisa didorong kayak gini doang, didorong kayak gini kemudian dicabut magasin menggunakan tangan kiri ya, kayak gini. Ini di sini bagian untuk mencabutnya ini, bagian ini menyatu dengan bagian belakang sini ya. Jadi misalkan pada saat kita mau membuka magasin, kita bisa menggunakan tangan kiri menggunakan jempol kayak gini. Oke, okay, dan menggunakan tangan kanan kayak gini nih, pakai ini nih. Nah, kayak gini tangan kanan kayak gini. Oke, okay, kurang lebih seperti itu. Oke, okay, selanjutnya jika misalkan kita mau pasangin unit ini dengan teleskop di bagian atasnya sini juga sudah terdapat rel yang bisa kita pasangin teleskop dan jika kita mau pasang Tali sling juga bisa kita pasang tali sling di bagian sini. Ini sudah ada untuk cantolan tali slingnya. Dan jika kita mau pakai double point juga bisa. Di depan dan di belakang sini kita pakai double point. Di sini juga sudah ada cantolannya. Ini biasanya multifungsi. Ini bisa untuk dipakai pasang tali sling. Bisa juga untuk dipakai pasang bipod ya. Jadi di sini di depan bisa kita pasangin bipod. Sudah ada cantolannya kayak gini. Di belakang bisa kita pasangin tali sling. Sudah ada juga fitur untuk memasang tali sling. Oke, okay, selanjutnya uh, tidak lengkap rasanya jika kita review unit Airsoft tanpa kita uh, tes FPS ya. Jika kita apa namanya kita baca di bagian boxnya ini di sini tertera FPS-nya kurang lebih sekitar uh, eh mana nggak ada ya <laughs> di sini nggak ada fps nya tapi menurut informasi yang saya dapat di apa di internet ini fps nya kurang lebih sekitar 390 sampai 400 fps ya itu menurut informasi yang saya dapat di internet eh sorry tadi saya bacain nggak ini ya ini beratnya 2340 gram atau kurang lebih sekitar 2 kilo 3 ons ya tadi kalau nggak salah nggak saya baca saya lupa lagi uh, kemudian langsung aja kita isi BB-nya ya menggunakan BB 0,20 gram ya uh, ini kapasitasnya 45 45 butir kita isi nggak usah pakai speed loader lah langsung aja seperti ini kita isi satu per satu kayak gini kemudian uh, nanti kita cek rono ya nah kalau di informasi yang saya dapat di internet kan itu kurang lebih sekitar 400 FPS. Nah, langsung aja kita buktikan berapa FPS sih. E, jika kita cek krono sendiri, oke. Okay. Aduh. Ini unitnya cukup panjang juga ya. Kita nyalakan dulu krononya. Oke, okay, di sini sudah kita setting e, 6 mm 0,20 gram Langsung aja kita kokang. Wih Tembakan pertama. Eh, enggak kedeteksi. Oke. Okay. Tembakan pertama 441 FPS. Tembakan kedua. Ini enggak saya cut ya. 434. Ini videonya tidak di-cut untuk bagian cek krononya. Tembakan ketiga. Jadi ini real ya. 438. Wih, mantap, eh. Tembakan selanjutnya. Eh, kosong. eh, <tuh> e, ada, deh Ada kok nggak 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 kedeteksi ya? eh kurang lebih sekitar 300 430 sampai 440 FPS menggunakan BB mm, eh, 0,20 gram ya. Ini mungkin di apa namanya? di di internet itu eh, posisi hop up pada saat ditekan mungkin kurang lebih kayak gitu karena memang ini hop upnya posisi belum saya setting mungkin ini hop upnya masih di loss jadi fps nya lebih tinggi gitu kurang lebih kayak gitulah tembakan selanjutnya ya oke okay. Ini berapa ya 436 ah ini cukup berat karena posisi ngokangnya kayak gini nih kalau misalkan kita kok nggak keluar ya bebeknya ah oh ternyata kalau sedikit lagi dia nggak naik bebeknya ah oh iya bener ini untuk satu eh, 1, 2, 3 3 butir terakhir ini bebeknya nggak naik ya jadi ada space di sebelah sini mungkin ini tiga butir terakhir memang bawaannya seperti itu bawaan pabriknya tidak naik kalau misalkan tiga butir terakhir ya kalau udah hampir habis BB nya nggak naik jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya jadi kalau misalkan ini ditekan bagian hop up nya ada kemungkinan memang di 390 sampai 400 fps menggunakan BB 0,20 gram oke okay, saya rasa mungkin sudah cukup ya sudah cukup apa yang saya sampaikan mungkin eh, apalagi ya udah nggak ada lah intinya segitu aja um, mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya yang ingin membeli unit-unit airsoft spring ya mudah-mudahan video ini dapat menjadi bahan inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya ya untuk penampakannya saya tampilkan di ending aja ya seperti apa penampakan fullnya oke seperti ini sah My party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Oke okay, teman-teman segitu aja dulu video review dari saya Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh